tadi. Khas resepi orang-orang dahulu ni. Okey, kita ada sup lah. Di mana sup dia? Dia buatnya sup berempah. Kan? Memang sup pilihan orang-orang dahulu juga. Mana kita ada stor yang pertama adalah stor nasi ayam. Kan? Okey. Kita ada stor kedua adalah sate. Stor ketiga kita adalah ikan bakar Palembang. Dan kita ada special punya resepi lah. Okey. Ini dia punya elemen dia. Kita ada cili sos, air asam, sambal kicap. Okey, kat sini pula kita ada beef kotiau. Itu signature Hotel Puri Pujangga. Di mana susah dapat didapat menu lain lah di hotel-hotel lain. Kita ada special beef kotiau. Dan kita ada juga mie goreng mamak. Okey. Ini adalah klepot. Untuk tahun ini saya pertengahkan live klepot. Di mana asam pedas klepot yang original ni kita buat resepi daripada Melaka dan kita konsepkan live. Di mana customer boleh memilih kondimen-kondimen yang disediakan dan kaki tangan kita akan masakkan secara live di sini. Masukkan. Ini adalah signature kita juga. Macam biasa kita kambing bakar kan. Tahun ni kita sajikan kambing bakar bersama nasi biryani. Nasi biryani yang kita mereka khas untuk bersamaan dengan kambing bakar. Dan kita ada dua jenis sos, sos telur hitam dan mushroom sos. Kita ada kentang putar dan kita ada mushroom. Okay, ini adalah ruangan untuk pasta. Di mana setiap orang kadang-kadang ada mungkin selera dia nak tukar. Kita sediakan kaunter khas untuk pasta. Kita ada bolognese dan kita ada carbonara. Ini adalah bahagian dessert. Kita ada ais kacang. Kita ada ais krim goyang. Di mana ini adalah ais krim goyang. Kalau kita tengok dahulu dibuat adalah dari bolik lah. Dari goyang. Untuk kita sebagai ais krim goyang. Mana bila ais itu telah membeku. Kita lah ais krim goyang. Ada juga cendol. Cendol. Cendol ni memang itu adalah popular lah. Di mana selalu orang akan buka cendol. Kita ada untuk wujud badan. Kita ada leci kang. Okay. Kita ada kat sini adalah signature kita juga. Kita ada roti canai, kita ada murtabak dan kita ada roti tuan. Kita akan prepare live lah di kawasan ini. Okay. Ini dia ada kuah kari. Kari, kita ada kari dal. Dan kita ada kat sini special kita adalah serawa durian. Di mana jarang-jarang dibuat oleh hotel lain. Di mana serawa durian ni dimakan bersama roti canai. Roti canai ada untuk serawa durian. Okey, kat sini okey, stall kita adalah goreng-goreng. Kita ada kopok leko. Kita ada cucur udang atau cucur bilis. Dan kita ada cucur ini dia cucur bawang. Okey, di goreng live lah. Ini yang terakhir kita adalah buah-buahan. Buah-buahan potong yang kita sediakan. Dan kita ada pencuci mulut yang terakhir adalah asam. Di mana jambu batu, nanas. Okey, terima kasih Chef Zahir. Chef Zahir kan? Kita kita akan berjumpa lagi lah. Terima kasih atas penerangan tersebut. Makanan dia okey je, sedap. Dan bolehlah kata menyelerakan lah. Okey, apa pandangan Rin pula? Sedap. Kambing sedap. Okey. Semua sedap. Okey. Dia pun macam jawapan sama. Dia pun macam jawapan. Sama lain sikit lah. Okey. Pandang sana. Takkan ya, kemah kuah hati lah. Kuah hati ya? Bijak waktu aja tetamu lagi bang. Okey. Yang saya makan kan benda dah.
Roti canai. Sekarang ni yang sedap ni, semua ni roti canai yang paling sedap. Air yang sedap betul ni. Cendol ni.